Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Oke, untuk video kali ini saya akan membuat list tentang SAM ya, hero SAM alternatif selain yang dipakai di sini. Dan hero recommendnya saya akan buat list hero untuk alternatifnya. Saya akan buat 4 list. Oke, untuk yang pertama langsung aja kita coba. Oke, di posisi keempat saya rekomendasikan ini dia. Kita lihat yang keempat itu adalah Naruto Like ya. Oke, kita coba Naruto Like. Kita lihat masing-masing poin keempat hero ini. Tinggal kalian pilih aja kalian mau pakai yang mana. Yang ada. Oke, Naruto Like nih lumayan bagus ya, cuma kelemahannya itu nggak bisa isi chakra sama HP-nya. Jadi kalau chakranya itu sedikit, ya gitulah, habis sebelum selesai waktunya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, 14.000. Terus spesifikasinya di sini linkbotnya baru 95% patch 1 ya. Di sini attack-nya 25.000. Oke, kita lanjut ke hero kedua. Untuk hero kedua di sini aku mau hero ke dua ya. Itu Madara Hashirama. Oke, kita ganti dulu card-nya. Terima kasih.
Oke, di sini untuk statusnya attack-nya 22.000. Kemudian untuk ultinya itu level 8 udah max. Dan link botnya 95%. Oke, mari kita play game. Kita sambung aja yang tadi. Soalnya ini nggak sampai habis ya. Untuk dua hero yang akan setelah ini, nah itu akan dia main satu kali udah cukup. Kalau untuk dua hero yang pertama ini itu sekitar 2 atau 3 kali main. Aduh, sedikit lagi. Oh, pas. Oke, tepat waktu ya. Oke, untuk Asirama ini kita dapat 18.000. Kalau tadi cuma 14.000. Oke, kita ke hero ketiga. Oke, hero ketiga di sini aku pakai Madara Uchiha. Oke, untuk link botnya udah di patch 2 45%. Kemudian ini bentar, kita masukin kartu dulu. Ini diubah. Oke, statistiknya ini attack-nya 27.000. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai. Oke, kalau ini cukup satu kali attack aja ya. Yeah.
Oke, selesai. Kita lihat. Oke, 28.000. Oke, untuk hero keempat sekaligus terakhir yaitu Naruto Hokage. Di sini untuk statusnya itu 31.000 ya attack-nya. Ultinya itu level 5. Dan untuk link board-nya itu udah patch 2 98 93% ya. Oke, langsung let's play game-nya. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Kita lihat bonusnya, poinnya. Oke, poinnya 38.000 ya. Ini yang paling besar poinnya dibanding yang lain. Kalian bisa pilih sendiri ya mau pakai yang mana yang kalian punya. Kalau rekomendasi saya itu Naruto Hokage. Yang kedua ada Madara ya. Yang ketiga Hashirama, dan yang terakhir itu Naruto Light, tapi yang paling tinggi itu Naruto Hokage. Oke, selamat mencoba ya. Sekian video dari saya. Wassalam.